bener sih ruangannya. Dimas tanya aja dulu sama bapak yang ada di sini. Ya sampai ntar salah temen yang marahin ya. Siap. Yuk. Ya. Nanti pak Dimas silahkan ngomong. Sehat. Dimas tanya tuh sehatnya. Ayah gubernur. Emang siapa mau ketemu sama ayah gubernur namanya? Adik namanya siapa? Dimas. Oh gitu. Nanti ya kalau emang begitu, Dimas nanti saya laporkan dulu kepada bapak ya. Kepada yang gubernur Dimas sekarang boleh nunggu di rumah ya. Ada ruang tunggu ya. Iya silakan mbak kira ya. Iya ya. Izin ya kan. Iya silakan. Dimas, ya. Nanti kalau Pak Yang Gubernur datang, kita harus sikap menggunakan apa? Izin Yang Gubernur atau yang enggak? Mendingan pasti ditanya. Siapa ya? Saya Dimas mau wawancara dengan Yang Gubernur. Iya, wawancara sama bercanda. Iya, nanti kalau ditanya wawancara seperti apa? Wawancara itu, wawancara sambil bercanda yang kayak gitu ya. Coba kita latihan. Datang, Dimas. Yang gubernur datang. Siap. Siap. Hormat. Siap. Ngomong gimana, Pak? Izin. Yang gubernur. Siapa ya? Saya Dimas. Mau wawancara sama yang gubernur. Gitu. Udah dikit-dikit aja ntar sebelumnya kan nanti akan terjadi dialog. Oke? Okay? Ya. Kita nanti duduk, kita beri lalu. Siap. Langsung Dimas ngomong. Izin yang gubernur. Iya. Coba ngomong. Izin yang gubernur. Siapa ya? Dimas. Mau ngapain? Mau wawancara yang gubernur. Oke, silakan. Terus tangannya begini masih terus. Terus saya begini terus nih, yang gubernur. Tangannya terus enggak? Tanya gitu ya siapa? Yaudah, siap Bapak yang gubernur. Terus kita masih begini terus nih. Dimas terus ngomong, yang kapan di tangan saya turun gitu kan? Iya, bilang gitu. Yang gubernur datang. Ayo siap. Siap. Apa pangkatnya? Dimas, apa pangkatnya? Legend. Duduk. Duduk. Jadi maksud kami di mana ini mau mengadakan wawancanda ya. Oh, wawancanda. Wawancanda. Nah, gimana? Wawancara sambil bercanda. Oh, iya. Terus wawancanda. Sini. Dekat. Mau bicara. Duduk senang, gimana? Senang. Terima kasih. Ya. Jin. Ya. Ah, ya.
Lem Nanas itu apa? Ya gini, Lem Nanas itu sekolahan, ya sekolahan untuk bapak-bapak dari TNI, dari Polri. Polri apa? Bukan TNI aja kan? Polri apa? Polisi, polisi, dari polisi, ya. Terus juga dari mana di sini ada PNS nggak? Dari PNS itu yang sipil-sipil yang pakai putih itu, ya. Terus, nah di sini mereka sekolah supaya bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dan lebih pintar kita. Nah, tempatnya di mana sih? Gubernur DKI itu seperti gubernur-gubernur lain yang mengepalai daerah. Gubernur DKI itu mengepalai DKI, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, karena mereka punya daerah, mereka menjadi bapak rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Tidak, ya. Kalau gubernur Lemhanas itu kepalanya Lemhanas, itu tidak dipilih, itu diangkat oleh presiden. Dan dia tidak punya wilayah, dia kepala sekolah sebetulnya. Jadi kepala sekolah Lemhanas, gitu ya. Bisa ngerti? Ngerti, Dimas. Siap. Siap. Siap mengerti. Siap mengerti. Ya. Siapa? Eyang. Eyang. Sama nggak? Sama. Iya. Kalau Dimas bintang 3 ya nggak mungkin dong yang kurang dari 3 bintang. Sama yang aja deh, 3 gitu. Ya. Nah, ya. Apalagi. Iya, ya juga dengan begitu. Itu apa? Kenapa? Mau ikut? Mau ikut. Ya sih katanya begitu. Tidak lama lagi, mungkin 1 bulan, 2 bulan nanti yang berangkat. Di negara Filipina. Oh iya, tapi jangan bawa teman. Mama yang bawa. Siap, siap kala. Apa lagi? Jadi gubernur Lemhanas sudah 5 tahun. Ini jabatannya apa nih? Pekerjaannya apa nih? Pangkat bintang 3 itu dengan bintang-bintang itu pekerjaannya apa? Jabatannya apa? Menjaga mama? Suka lepas gak mama? Gak? Bisa dijaga. Tugas di kawal itu kayak apa sih? Berapa besar pengawalan? Pakai satu motor ada sih di depan di kawal satu motor supaya jangan kena macet itu. Pejabat tinggi.
tingginya berapa ya? Tinggi nggak? Hah? Nggak tinggi dong. Ya, pejabat negara ya, istilahnya pejabat negara. Berapa lama lagi? Ya sampai nanti yang berangkat berlaku di kepimpinan. Itu selesai. Tanggal berapa? Tanggal berapa belum tahu. Belum tahu. Itu semua gubernur-gubernur sebelum ya itu sini mau lihat nih ini kan yang ya. Ini sebelum yang ini sebelumnya lagi urutannya terus sampai yang pertama dulu waktu Lemhanas dibentuk waktu dibangun gitu ya. Itu yang pertama. Siapa ya? Kesini. Yang pertama itu siapa? Yang pertama itu adalah Maijen Winuyo Puspoyudo. Nah, yang ini yang keberapa nih ya? 16 ya? Ke 16 ya? Yang baru ini di sini nanti. Mungkin Dimas di sini karena udah bintang tiga. Kalau bintang tiga bisa. Bintang tiga. Untung pakai bintang tiga jadi bisa kesini. Ya? Gak boleh gak bisa. Kalau nggak temen juga temen luar ya. Ini bendera-bendera dari negara. Murid-murid yang pernah sekolah di sini, namanya di sini peserta, itu mahasiswa, ya. Mereka dari banyak negara. Nah, ini adalah negara atau bendera dari negara mereka itu, gitu. Ada yang kenal nggak bendera mana? Murid bisa kenalin bendera? Hah? Ini mana? Thailand. Kenapa Thailand? Hah? Malaysia. Ini apa nih? Kira-kira mau datangin yang ada di mana? Di mana? Deh, siapa nih? Itu patung apaan ya? Ayo Dimas, kita lihat patung, dan kita yuk. Baca. Dimas bisa membaca kan? Ya. Jadi Dimas, ini adalah patung nama kita. Oh, patung Bung Karno. Ya. Nah, apa Dimas? Jadi itu harus diamankan dan nama yang ini. Ini untuk apa kita patung Dimas? Ada moto dari Bung Karno yang pertama. Karena itu di dalam lembaran pertahanan nasional Indonesia yang saya studi ini adalah dari Bung Karno pahlawan
Jadi karena itu dalam lembaga pertahanan nasional yang saya ketujuh ini ialah diberikan kuliah pengetahuan kepada semua pengikut. Supaya kita tahu dan dengan benar-benar. Karena motor nyelaman itu kan hama, makna, mengubah. Tiada kebenaran yang di luar. Mona. Kalau di dalam tempat pendidikan, tempat patung. Tempat pacara-pacara. Jadi yo, dekat penajam jangan sampai mengganggu. Iya. Ya. Ruang nusantara itu ruang, ruang untuk apa? Ini kalau kita ada apa? Oh, dia ada outdoor-nya. Nah, ini kenangan-kenangan dari peserta yang pendidikan ya. Ruang podcast kami ada. Yuk, kita lihat ruang podcastnya Lemhanas. Yang benar ya, kita lihat yuk. Ini perpustakaan. Oh, ini perpustakaan bukan ruang podcastnya. Selamat sore, Pak Temon ya. Sore. Selamat mengawal. Petunjuk Pak Rejit. Jenderal Kancil. Arah. Saya pinjam buku semua. Hah. Ya. Silakan. Kita tunjuk ke kota. Ya, ini ada ruang pojok Soekarno. Ya, ini tempat-tempat ramuannya. Ini yang Om Gus, Om Gunur ya. Iya dari Bangunan. Iya ya. Iya. Berarti kalau Dimas pendidikan sini udah angkatan berapa ya? Nah, nanti Dimas nanti foto di sana. Nah, ini ada dulu tuh terakhirnya yang Dimas yang ke-16 ya. Nah, ya, bisa. Ya, apa Pak Agus ya? Bisa. Boleh sini ya. Bukunya. Di situ kita ada ruang podcast juga bisa banyak. Oh, di situ. Iya. Ada di situ. Pikir keluar lagi. Ya, ada. Oh, ini. Oke, mantap. Iya. Oh, jadi berbarengan sama ruang redaksinya Suantara juga. Ya, betul ya. Oh, benar. Guys, Dimas punya studio podcast. Keren. Jadi jangan lupa buat yang nonton channelnya Dimas, apa nama ininya? Channel Dimas. Dimas. Dimas Krisena. Ya untuk bilang apa ada linknya itu. Yang penting jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ya. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita sedang berada di kantor Lemhanas, gedung Astagata. Astagata. Astagata lah, tempatnya gitu. Banyak tadi kita ngelihat. Buat pelajar-pelajar yang mau buat yang mau belajar itu ruangannya, ruangan kuliah lah kayak gitu. Terus kita ngeliat mes-mesnya juga, kita ngeliat ruangan perpustakaan banyak ya, ternyata kita lebih tahu tentang dalamnya dari Lemhanas. Ya, Dimas udah tahu kan? Dimas mau untuk nanti udah gede terus belajar di Lemhanas. Ya. Supaya benar-benar tuh sekarang ini kan bintang 3 nya masih kecil-kecil tuh ya. Tapi nanti kalau udah gede udah benar-benar bintang 3 benar-benar gede bintangnya jadi gede juga supaya nerusin seperti almarhum ayah Dimas ya. Yang udah bintang 2 Dimas harus bisa lebih tinggi lagi biar almarhum ayah bangga sama Dimas. Oke?
Siapa nama ayah Dimas? Bambang Kresadianto. Mayor Jenderal Bambang Kresadianto. Kres, ya. Mantap. Jadi kita gini anak jenderal bukan gua. Jadi jangan main loh. Ya. Tadi Dimas melihat waktu presiden yang pertama. Dimas pintar melihat bendera-bendera apa aja tadi? Pertama ngeliat patung presiden, terus kita juga diajak sama bapak, sama yang gubernur di mana ngeliat bendera-bendera, ya. Waktu dites, ini bendera apa yang ini bendera apa dari negara mana, Dimas? Bener semua, nggak ada yang salah. Malah negara yang belum ada benderanya masih bener jawabnya si Dimas, ya. Oke, Dimas, kita lihat lagi. Nanti kapan-kapan kita ngisi sini, ya. Mau ya? Iya. Baca 15 buku kurang satu rak lah minimal, ya. Hah? Om teman kan lagi ngobrol dulu di mana? Udah namanya kan teman kan ajudannya di mana? Ya kalau ntar kalau nggak nurut malah dipecat lagi. Yaudah yuk kita pulang. Mohon maaf ya semuanya. Ya siap. Eh Dimas, mau kemana? Mau kemana? Pak Jenderal. Perpustakaan. Iya, nanti kalau besar, Dimas sekolah di sini ya. Amin. Kan belajar yang baik, ya. Belajar yang baik, terus kemudian ini mulai dari balok satu, balok dua, balok tiga, lalu satu, lalu dua, lalu tiga, lalu bintang satu. Tapi lalu tiga aja tidak bisa sekolah di sini, ya. Belajar yang baik, ya. Sewa. Oke. Terima kasih ya. 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 Selamat ya. Selamat. Ya. Ya. Oke. Guys. Yang Gubernur Remanas, Bapak Letnan Jenderal Agus Wijoyo, benar ya, Agus Wijoyo. Jadi tadi kita juga udah keliling-keliling semua sama Dimas, ada tempat podcastnya, ada tempat buat pendidikannya, buat yang mau belajar, dan sampai bendera-bendera negara semua, Dimas, om teman salut, tahu loh, ya. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan. Dimas and Friends, ya. Yeah. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, and comment. Mau nemuin siapa lagi? Nanti Dimas nih, loh. Dari kecilnya jiwa satrianya, jiwa apa namanya, jiwa untuk patriotnya benar, udah ditanamkan. Jadi buat adik-adik yang lain juga, atau punya ponakan, punya adik, seperti ini ditanamkan, ya. Oke, Dimas. Begini lagi nih, deh. Tata. Tata.